Halo teman-teman, selamat datang di channel Ardan Fresh. Yuk kali ini kita langsung ke resepnya ya. Untuk bahan-bahan yang kita gunain, tentu saja kita harus ada mangga. Selanjutnya itu ada Yakult, susu full cream atau susu UHT, bebas mereknya apa aja ya. Dan cup aku pakai yang ukuran 18 oz ya, dan scale atau timbangan. Selanjutnya tentu saja aku butuh itu sirup rasa mangga. Untuk bahan yang pertama aku masukin dulu mangga secukupnya. Selanjutnya aku tumbuk atau aku bejek-bejek mangganya. Kalau teman-teman ada yang punya muddler itu bisa teman-teman gunain, tapi karena aku nggak ada ya pas cuma pakai sendok. Yang penting rasa dari mangga itu bisa keluar ya teman-teman. Kalau udah, selanjutnya kita kasih dulu itu sirup mangganya. Aku pakai di 60 ml karena ini kan cupnya ukurannya cukup besar. Oke, kalau sudah cukup 60 ml atau aku pakai di situ takaran di 60 gram ya. Langsung aja selanjutnya kita kasih itu es batu secukupnya. Oke, kalau udah kita masukin Yakultnya. Kalau sudah, baru kita masukin susu full cream. Aku pakai di sekitaran 100 atau 110 ya, sesuai selera. Kalau udah, untuk toppingnya aku kasihin lagi mangga. Ini resep bisa jadi referensi teman-teman, baik mau untuk minuman sendiri atau untuk dijual. Kalau aku ini hanya untuk konsumsi kami aja, dan mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang mau jualan ataupun yang mau mengkreasikan minumannya untuk keluarga. Ini anak-anak tentu sangat senang untuk rasanya ya, karena ada asam, ada segar, ada manis dari buah mangga itu sendiri. Oke teman-teman, sekian videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ardan Fresh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.